kan ada IST nih, katain Mas Langisan mana, suruh sini, aku ngomong Mas Marcel. Iya. Yeah. Ya udah, terus Mas Marcel kan ngebel, bantuin. Suruh bantuin apaan? Suruh bantuin apaan? Kalian bikin grup sendiri. Iya. Yeah. Parah men, bikin grup sendiri. Just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hands my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper. I'm just a regular. Nah, drop. Dada, ayo Mas Marcel, wey. Keluarga. Kenapa, Mas? Keluarga. Emosi dia, Mas. Kenapa, kenapa? Dibacotin orang. Kenapa, Mas? Coba, coba, bukan, Mas. Bukan emosi, cu. Jangan. Coba mana orangnya? Coba orangnya mana, Mas? Lihat, Mas. Ini orangnya yang Amos Langisan ini bisa CN dia, Bang Anji. Mana, mana? Room berapa tadi, Son? Room 2. Kok lu masih di ini, Amos Langisan. Coba, coba streaming, Mas. Streaming, Mas. Streaming, maksudnya? Hey! What? Look out! Streaming Discord lah, streaming Discord. Biar gua lihat mana orangnya. Liatin bacotnya. Tengah banget. Dikatain lo. Maksudnya aneh lo, anjing. Gua karena disuruh Mas Marcel makanya masuk kok. Wah parah sih, Mas. Kok gitu, Mas? Dia, Mas? Emang lu bacotin? Ya, tadi kan gini, Mas. Aku masuk ke room nih, random. Terus ketemu room ini tadi. Nah, dia ngomong, kan ada IST nih. Ngatain, Mas Langisan mana? Suruh sini, aku ngomong Mas Marcel. Iya. Yeah. Ya udah, terus Mas Marcel kan ngebel. Bantuin. Suruh bantuin apaan? Suruh bantuin apaan? Keceplosan Gibson. Aduh termasuk orang yang sabar, lupa nggak so emosi yang gimana gitu. Mungkin kalau Rino atau orang lain yang gue pengen gitu sih, bener-bener emosi aja asli. Amat masih santai. Masih kepala tinggi dia, Mas. Tapi tapi gue ada nggak sempat. Tapi gue ada gak enaknya juga gitu tadi ngomong kasar ya. Nggak, cuman lu karena ini kan, karena apa namanya lu pakai carnya Rio kan, Masio kan. Coba pakai Amos udah bacot dia. Please. Dia takut bacot pakai cara orang dia. Udah lah. Amos dua kali anjing. Tiga kali kena prank. Tiga kali. Gimana? Idenya tidak nyangka kan kamu kan? Out of the box. Ide siapa, Mas? Ide gua lah. Coba lagi. Marcela sebagai konten kreator. Antusan dari tadi gua ngeliat klan gak ada namanya apa Insel. Nih? Insel. Luar klan masuk klan orang tadi nicknya MOH ya. Nicknya MOH tadi. Di input. Aku kan sebelumnya bikin konten rusuh publik, Mos. Terus akhirnya ya udahlah aku prank Amos lah, anjir nangis but gue anjay. Aduh. Asli Amos. Oke. Nanti Amos sudah 3 kali guys ya. 3 kali. Oke, teman-teman, jadi di sini gua habis ngeprank Amos guys, tiba-tiba dia yang datang gitu. Buset parah banget ada yang datang ini Bro Evan, buat kalian semua yang biasanya nonton live streamingku Evan yang donate sampai berapa kemarin ya? 15 ya? 10. Ih,
pokoknya 10 lah, 10 plus plus lah. Ini orangnya, ini Gibson tapi dia minta disembunyiin identitasnya. Dia enggak mau reveal cam, bro. Dan ini Bro Dika ya, ini Bro Dika. Jadi kalau kalian sering nonton live streamingku, kalian pasti paham guys ya. Dan kagetnya tiba-tiba aku dibawain sesuatu, guys. Ini dari mereka-mereka ini. Apa ini aja? Apa ini, bro? Ya, something lah. Something, bro. Cuma duit apapun, guys. Tiba-tiba bentuk apresiasi ini, kita ke Mas Marcel. Gila, gua enggak ngerti atas apa pencapaian selama kalau ini. Kalau tahu gimana Mas angkat deh. Apa tuh? Mau ngindar, enggak mau gini guys. Oh. Iya. Enggak, karena gini, guys. Gimana ya? Angkat ini. Karena mungkin mereka tahu keyboardku ini emang kayak gini apa adanya. Nggak bohong kan, datang ke sini emang gini kan, emang kayak gini, emang kayak gini guys. Gue nggak ngada-ngada, makanya gue kadang ngomong QS-QS susah ya, karena memang masih rusak guys keyboard ini. Berarti keyboard nih, ini keyboard nih, bentuk-bentuknya keyboard nih. Anjay banget guys, sumpah demi apapun. Sumpah tapi thank you banget loh, bro. Thank you banget. Thank you banget bro Gibson, bro Dika. Kok tiba-tiba gitu? MX518 bro, sumpah demi apapun, ini memang kembar banget sama G400. Hah? Ya ini versi lama, ini MX518. Kok lebih gampang buka yang gede ya? Dia kecil ya. Kalian bikin grup sendiri? Iya. Parah men, bikin grup sendiri. Gak ngerti lagi, gue baru mikir nih, kok bisa mereka berkumpul anjing. Marcel gak bertanya-tanya, Evan dapat alamat dari siapa? Iya. Dapat dari siapa? Dari siapa, Son? Kau dapat, Son? Ya, bojomu, Mas. Parah banget, anjir. Jadi kerja sama bojomu juga. Lagi gila, men. Keyboard baru, guys. Sumpah si demi apapun. Oh, ini? Loh. Kabel kan padahal ini? Iya, kabel. Oh, wireless. Tapi wireless? Wireless. Wireless. Sumpah demi apapun wireless. As. Parah men. Sumpah demi apapun wireless, bro. Ini terus ngecas gitu ya. Apa ini? Jai. Nah, kalau itu kita berdua enggak tahu, Mas. Enggak tahu juga. Oh, mereka enggak tahu juga. Tahu. Mereka enggak tahu. Kita hanya tahu keyboard sama mouse. Itu apa ini, kita juga penasaran ini. Yang itu ini headset kayaknya, bukan headset apa ya, apa ini, HyperX headset kan guys, HyperX ya, kelihatannya kayak sumpah demi apapun. Sumpah. Serius. Gak ngerti lagi aku, guys. Mic 300 ribu. Dew. Wah gila sih, men. Nah, gak ngelamun tiba-tiba lagi habis record ngontenin ngeprank Amos tiba-tiba. Gue kira headset, bro, sumpah. Pikiran-pikiranku tadi mouse keyboard headset gitu. Satu set. Iya kan? Mouse keyboard headset ternyata big anjing. Gimana ini, Sun? Tapi aku nanya serius. Ya mungkin dari yang jauh dulu ya. Bro Dika udah bisa ngomong enggak? Lambaikan tangan.
Dia lagi bucin, guys. Lagi bucin, dia belum bisa ngomong. Cuman perwakilan Gibson dulu deh. Gibson dulu. Apa tuh? Kenapa? Kenapa? Kenapa kok tiba-tiba? Ya, tanpa alasan aja sih sebenarnya. Itu sebenarnya gini, Mas. Aku sebenarnya juga udah lama sebelum kenal Evan juga udah pingin Mik lah terutama. Terus kenal Evan, kenal Brudika, udah. Terus pembahasan kemarin ingat gak yang hari apa itu waktu Mas Marcel kirim mouse sama ini di grup? Tapi kan itu aku bilang jangan gitu kan. Iya, udah gitu aku bikin grup sendiri sama Evan sama Brudika. Masih bikin grup sendiri kan. Parah, men. Tapi itulah alasan maksudnya kenapa gitu. Jadi tanpa alasan ya, benar-benar ya. Tanpa alasan, udah pingin aja. Kita apresiasi usaha Mas Marcel. Belum kenal Evan sebenarnya. Evan kan aku kenal di bulan Maret. Bulan Maret. Nah sebelum itu aku udah punya rencana, cuman ternyata meleset karena PC ku kan meledak. Tahu sendiri. Oke. Brudika berarti terwakili Gibson ya? Mewakili nggak Gibson? Oke. Kalau Bro Evan kenapa? Agak deket. Dari awal kan di grup Mas Martin ngomongnya kurang apa kayak kurang enakan. Pas lagi live streaming gitu. Nah, aku kepikiran kok kayak ini kurang enak nih kipoti. Nah, si Gibson ini buat grup gitu. Kayaknya satu pikiran kan. Beneran beliin Mas Marcel. Gila, sumpah ini parah. Dan kenapa? Nah ini kenapa aku beli ini, karena Mas Marcel udah bantuin aku. Bantuin? Ngarin deh sih. Wah. Tapi pas banget. Untungnya itu pas-pasan, apa ya? Untungnya lebih besar lah. Gila, men. Pas-pasan banget emang buluk. Nah ini. Ini pada sendiri kan, Pak. Real ya, kayak gini memang peralatanku. Tunjukin mas. Peralatanku untuk streaming, untuk main PB kayak gini, kabel udah gantian. Ya bukannya pelit ya, bukannya pelit atau memang gak mau upgrade, cuman ya tahu sendiri. Menghargai barang yang ada ya, Mas. Bukan masalah gitu juga. Kalah sama kebutuhan anakku udah. Oh iya. Kan tahu sendiri. Terus orang-orang lain pasti mikir PC gue, oh, PC GB-nya banyak ini kayaknya utang, guys. Dipikirnya sultan. Ya enggak tahu. Padahal itu panggungnya seperti apa, di belakang panggung jadi seperti apa. Jadi kadang lihat wah enak nih tapi enggak ngerti gitu loh apa namanya. Sebenarnya aku di belakang seperti apa kondisinya gitu kan. Yang kedua sih sebenarnya Mas Marcel idolaku semenjak ini sih, semenjak aku mulai PB lagi. Idola apa? Ya, cara bermainnya ngelihat konten dari A sampai Z diliatin semua kan. Gimana ya? Humble juga lah orangnya. Sama Si bucin. Si bucin. Kadang kayak asli, kadang tahu kan kalau misalnya gue lagi nge-reaction gitu, tiba-tiba ding sendiri ya itu keyboard gue. Emang real nyatanya seperti ini. Fix. Tapi kalau mouse ini udah gimana ya? Udah sampai kayak gini kan memang. Cuman gue sayang banget sama ini, rusak gue. Sampai service, di storygramnya ntar masukin tuh. Mas kalau ada. Tuh. Kalau masih ada storynya. Baru tahu kan? Baru tahu enggak? Loh, enggak pakai aku. Bawahnya mouse ini. Main gue kayak gini. Kok bisa lo? Gak ada ininya lo. Baru tahu kan? Tuh, son. Gak ada, son. Gak ada karetnya sama sekali udah. Gak ada ininya. Gak ada. Sumpah demi apapun. Sekali lagi thank you banget, Brudika, Gibson. Tuh, Mas Marcel langsung sehat kan?
Langsung sehat. Semoga amin. Langsung sehat tuh. Panjang umur, gue juga minta doanya guys. Mungkin kondisi kesehatanku beberapa hari ini emang lagi drop. Yaudah guys ya, jadi cukup sekian kontennya guys ya. Thank you banget buat Bro Gibson, Bro Dika, Bro Evan, I love you full. I love you guys. Thank you banget juga buat kalian yang selalu support gue di saat gue seneng maupun sedih ya kan. Karena waktu live streaming tuh kelihatan banget kan. Maksudnya mau apapun kita, mau ngapain, tetap ada yang nonton kan. Itu benar-benar ya, meskipun enggak banyak, sekitar 100 kadang 90 120 gitu. Manusia itu 120 yang setia banget itu. Gua ingat banget. Itu parah banget. I love you full guys. I love waktu you. Waktu Mas Marcel sakit itu tidur aja, ya, tidur aja nontonin. Nonton. Cuman ya itulah. Segabut apa mereka? Enggak ngerti lagi. Thank you banget. Thank you banget buat kalian semua juga yang support. Anjay, ya udahlah. Guys, thank you banget ya. Thank you banget. Bye-bye. Bye-bye. Apa parah sih, men.